Untuk kalian yang baru pertama kali masuk ke kelas ini, kami ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng biar kalian langsung tahu kalau ada video seru terbaru. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Ita Valentina di Guruku Gamer Belajar Ngegame Belajar. Oke, hari ini saya sengaja untuk memakai outfit black to black ya. Hitam dan semuanya hitam. Kenapa? Karena saya tiba-tiba ingin merasa nostalgia, merasakan nostalgia di masa-masa SMP dan SMA saya. Yo, saat ketika umur 13 tahun, 14 tahun, saya unyu-unyu. Dan kenapa kok item-item, Bu? Bukannya masa remaja itu harusnya cerah dan banyak warna ngono? Enggak, Rek. Masa remajaku biyen identik ambe iku lho, emo, Killing Me Inside, terus sebenarnya Sevenfold, Avenged Sevenfold. Aku Sevenfoldism hingga kini tak puteri mana iku Seven apa Avenged Sevenfold, It Never Die in My Heart. Paramore. Ayo sapa mana? Komen ndek bawah leh kalian lahir di era 2000-an sing rada emo-emo gimana iku. Aku bener-bener kangen masa itu. Banyak orang koyo emo iku selalu koyo identik ambek sing ya melukai diri sendiri, depression dan lain sebagainya di masa itu, ya di masa itu. Cuman bagiku untuk segi musik itu warnanya semakin bertambah di era itu malah dari segi musik ya. Jadi aku tetap prihatin sama teman-teman yang ketika era itu terjadi rada zaman jahiliyah ya. Tapi segi musik semakin kaya loh di zaman itu. Oke, aku sebagai seorang yang suka musik, aku memandangnya dari segi musiknya saja. Saya untuk aspek lainnya saya tidak tahu banyak. Dan kalau kalian tahu banyak tentang budaya-budaya yang seperti itu dulu, komen di bawah and let me know. Mari kita bernostalgia bersama-sama. Oke, hari ini kita akan memainkan sebuah game yang sudah duduk manis di waiting list sangat lama. Game ini adalah salah satu dari favoritku series ya, series game favoritku yang ngegue banget tentang game ini. Ya kalian tahu, Dark Domes. Sing mana? Yuk kita lihat bersama-sama. Oke, jalan ya. Oke. Game yang akan kita mainkan sekarang adalah game yang favoritnya Bu Ita banget, Rek. Sumpah swear, ya. Aku akan selalu mengikuti perkembangan developer ini kalau mereka punya game baru selanjutnya dan selanjutnya. Iya, apa? Dark Domes? Sing mana tapi? Ghost Case. Ini adalah seri ketiga dari game yang dirilis oleh Dark Domes. Ada siapa itu? Scene pertama, terus yang kedua tak dapat deh kene yo reo. Kalau kalian belum nonton. Itu adalah teka-teki yang sangat ono storyline-nya juga. Unexpected experiment. Yo aku eling banget iku miara mutan tiba. Oke, langsung saja. Let's begin. Tak. Wow. Baru pertama masuk. Ya, wis disajani Mbak Unti ning arep. Oh, thank you so much. Cocok banget iki ambek Skull and Bones in my shirt. Baiklah. Kita sudah masuk di gamenya dan selamat datang di Ghost Case by Dark Domes Entertainment. enggak entertainment. Oke, langsung saja. Press circle to start. Setting up the game. One moment, please. Oke. Set. Oh, 20 tahun yang lalu ada sebuah kejadian mengerikan yang terjadi di sebuah kota bernama Hidden Town. Dan the killer ya, you know what I mean. Never found, tidak pernah ditemukan setelah kejadian itu. Oke, okay, next. Di beberapa hari selanjutnya, ya seorang detektif bernama Ren Larson telah diutus dan
menerima sinyal yang aneh dari Afterlife. Kalian ingat lagu nih Avengers yang Afterlife? It was a masterpiece, apa sampai kentean kata-kata. Oke. Sinyal Afterlife. Jadi terngiang-ngiang Afterlife. And next. Duh. Sita, Mas iki bukane sing di seri pertama enggak sih? Haunted House ta apa lah iku? Kalian kudu nonton iku juga. Ono Mas iki. Ada Mas ini. Apparently the soul of the victim do not rest in peace. Arwah-arwah yang ada di dalam bangunan itu tidak pernah beristirahat dengan tenang. Dan mereka ingin didengarkan pesan yang mungkin belum tersampaikan. Next. They want to be a person. Mereka ingin seseorang yang bertanggung jawab atas kematian mereka, membayar karmanya. And next. Oh my god, mereka indah sekali, cantik dan ganteng loh. Lo entahlah, Mbak Wayu, Horrible Crime, Sibling Kill, Detective Friend, merasakan perasaan yang tidak enak tentunya. In spite of that, something inside him tells him to reopen the case. Hati nurani ya, hati nuraninya berkata bahwa dia harus membuka ulang atau mengusut ulang kasus ini. Itu akan menjadi PR yang sangat banyak, tapi harus dilakukan. Oke, here we go. Kita sedang berada di TKP, apa kantor kita? Ini kita tidak tahu, ada brandcast-brandcast. Kantor kita. Kita mulai geledah sana-sini seperti biasa. Kita mulai dari rak yang ada di sini. Tidak bisa. Laci, bagaimana dengan laci? Bisa sepertinya. Tapi kosong. Piece of paper. Oh. Logonya Gmap gak tuh? Oke. Bisa berpindah tempat seperti Gmap. Oke. I've got this. Later. Oke, ya. Sementara kita geledah kantor kita tersayang dulu, baru geledah tempat lain. Ini adalah papan kejadian perkara, ya. Papan kejadian perkara. Oke. File pertama. Ini adalah dua korban yang ya kita kenal baik filenya ya. There's no evidence. What happened? Tidak ada barang bukti yang tersisa di TKP. Iku aneh loh. Gak mungkin sebuah pemutusan hidup terjadi tanpa barang bukti. Iku gak mungkin, Rek. It's impossible. Harus ada senjata dong. Dan 20 tahun berlalu tanpa hadirnya pelaku. Oh, this is horrible. This is crime scene yang horrible sekali. Ya apa sih? Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Bu? Oke, kita cek yang lain. Mimik kopi ya. Sebelum dinas dan melihat crime scene, kita harus mimik kopi dulu. Gak mau mimik kopi. Habis. Oh, kenapa kita bawa gula? Oke, lanjut. Oke, ini gak bisa ya dibukai. Laptop kita gak berguna nih. Kita polisi tanpa laptop nih. Baik. Udah tak nyalain loh, Pak. Listriknya juga operate moro-moro saving. Saving otomatis, Pak, ya. The projector has no slide. Oh, kudu menemukan slide. Kayak filmnya sinister lah. Ono
slide-nya terus dipasang. Ih. Oke. Kosong ya, sudah. Mungkin. Apakah kita tidak bisa ke kanan dan ke kiri? Oh, tidak bisa tentunya. Ah, baiklah, karena udah muter-muter dan tidak bertemu apapun selain apa? Sachet of sugar. Kita bakal pindah tempat. Coba ya. And press circle to start. Murder house. Pak. Jadi detektif yang baik, Pak. Lindungi aku, Pak. Aku takut. Oke, kita mulai penggeledahan lagi ya dari sini. Satu per satu. Musiknya sedih nggak sih? Menurut kalian sedih nggak musik ini? Like, menurutku musik ini musik sedih. Oke, tak klik sana, klik sini. Loh, iya iki dek seri pertama iki. He stared at me. Dan barang-barangnya tetep ya. Ah, kayak sama tuh. Baik. Ah, iki. Kalian inget puzzle iki enggak? Kalau kalian belum nonton, nonton no. Dan kalau kalian inget enggak iki maksudnya apa? Ya, betul. Di sini. Nguga ya pisan yo. Ah, sudah enggak boleh mainan puzzle kursi. Ya, ini dulu kita pecahin. Loh, bisa diambil. Broken barrel. Iya, iya. Dulu kita yang mencahin itu. Udah ya, udah kosong. Loh. Oh. Aku enggak ngerti lek aku bakal dapet kono terus habis itu. This drawer is termeter rayap. Oke. Okay. Wah, ini dulu kita yang mainin terus banyak jump scare di jendela. What a day. Oke, okay. Horrible crime. Masih koran yang sama. Udah ya. Woi. Awas ono jump scare tak. Jaket iki ono jump scare ben rek. Oh ya ampun, TKP ini sudah kita acak-acak semua ya. He stood for 3 hours. Ada seseorang yang berada di halaman rumah dan diam selama 3 jam entah untuk alasan yang jelas. Berdiri dengan alasan yang tidak jelas. Ini dulu kita yang nyokit-nyokit. Terus kita datang ke sini nih. Fungsinya untuk apa jika tidak ada apapun ini? Oh. Kabel. Oh. Kemudian he pretend to read a newspaper. Dia tuh pura-pura baca koran, padahal enggak. Oke, barang-barang yang kita temukan belum ketemu ya. Maksudnya apa? Sachet of sugar. Apakah sachet of sugar bisa dibuat anti rayap? We'll see. Bisa. Anti rayap dong. Terus. Broken bottle with termites inside. Termites-nya kita taruh mana? Wis taruh pintu aja cek dimangan rayap cek. Iya dong. Iya. Ide nakalku berhasil dong. Oke, okay, here we go. Ngong. Ngong. Jaga-jaga jump scare ya. Itu akan terjadi. Oke, okay, saving. It seem to see something. Koyok ya aku ndelok sesuatu. Enggak, koyok ya pak. Ancen ono sesuatu di mburine pak. Kak kaget aku langganan jam sekarang deh. Koco-koco barang aku. Oh, kabel. Plop. Terus, mariku. Bip. Wah, butuh bolam. But why does it have to be so far away?
Butuh bolam. Oke, simbol ya. Simbol. Simbol kekacauan. Apa nih? Kok nunjuk apel? Kok tak turun naik ya? Aku nonton dulu nih soalnya. Alright. No. Belum, kita belum nerima apa? Kode telepon. Aja. Kenapa kamu di situ, Pak Kepala Pentil? Pak Kepala. Kenapa kamu di situ, Pak Kepala Kerucut? Kenapa kamu di situ? Yauf. Ikannya masih hidup ya? How can? Oke, dikunci. Apa ini? Lem. Buat apa ya? Oke. No. Sebuah biji ditanam dan nanti akan menghasilkan akar-akar. Oke. We'll see. Nothing. Oke, kita lanjutkan. Tenang, kan. Kateng ngomong aman rek kalau nak jump scare, deng langsung. Makasih, sawadi krab. Alambur ya. Oke, ada notasi yang harus kita pecahkan juga ya. Entah dari mana itu dapatnya. Oke, buku diary dengan lock, pick lock. Sandi simbol, Oke, kayak aku penasaran ambek apel lagi mang. Kayak ono siklus kehidupan nih ono. Dan kita kayak harus mencari jarum juga ya. Ini jarum memek satu soalnya. Oke. Much have to do. Nah, bolam satu, bolam dua. Oke, kita kurang satu lagi ya bolamnya. Aduh, like padlock ini. Gurung rek, gurung wayai. Oh, banyak padlock ya. Aku sih fokus golek item lho rek, durung. Iya, saya fokus golek item, dorong padlock kan. Aku gak kaget. Wis antisipasi dalam diri aku pisan. Loh. Iso lihat keluar. Oh my god, nice view, sumpah. Oh my god, it's a lot of thing I have to do. Wah, lagi iso iki iso aku. Iso. Oke, kaya guci iki iso deh, iso dipecahno deh. Ya wis pecah sih anjene. Enggak, maksudnya iso di solve. Bentar ya. Tuh waktu. Good, good job, Ros. Oke, belum ya? Clue? Mungkin ketika
ketika kuncinya nanti sudah bagian-bagian yang kita temukan semua, kita ngelem itu pakai glue itu tadi. Ya, mungkin seperti itu. Alright, alright. Checkmate. Wow, it's a lot of things. Kenapa aku memainkan game ini? Tapi aku suka. Oke, kita kembali ke lampu aja dulu ya. Setidaknya itemnya bisa kita temukan dulu. Ayo tersimpen bener. Oke. Salah. Coba sih. Habis itu ngapain? This is will be a long, long journey. Adalah pintu keluar kita, pantas kita nggak bisa nekan. 20 minutes later. Oh, oke. Terus kunci nih, terus. Cocok ya kayak. Ya, berarti kita masih kurang mungkin 4 pieces lagi ya. Bersabarlah. Oke, bersabarlah. Seore, dilu, wait one second. Oke, setelah sekian lama aku muter-muter, aku punya ide. Ya apa, misalnya kita pecahin pick lock yang ada di sekitar sini. Ini loh. Nah, picklock ini nyambung sama lukisan apel warna merah. Itu konspirasi yang tiba-tiba datang saja di kepala aku. Kayak cocok login ngono. Kan iki picklocknya merah. Apelnya tadi warna merah. Apakah berhubungan? Kita coba sekarang, oke? Okay? Nomor 1. Bibit kan ya harusnya. Kayak biji. Nah, ini. Ke sana ya, ke sana satu, ke sana, ke kiri dua, ke bawah dua, ke bawah, kiri bawah. Oh, enggak, salah, kiri bawah atas, kiri bawah atas. Kita coba ya, kiri bawah atas. Wah, kadang cocok lagi yang ada di kepalaku itu. Enggak. Iku murni kebetulan, aku bingungin. Apel kan merah ya, iki picklocknya warna abang. Oke, lanjut. Light bulbs. Ya ampun, ada baju cewek. Oh. Diari. Coba ye. S. Ada gak? Oh, ada. Semoga. S. Terus, nomor 2. Oke, lambang. Ah, aduh. Kebablas. Oke. Dan ketiga. 9. Oh, no, 9 nih. Ih, kebablas mana? Jengkel deh.
Salahkah? Oh, satu. Ya wes, 9. Berarti ini sing S. Salah. Salah. Sorry, sorry. Bingo. Buka atuh. Teddy. Hai Teddy. Oke. Okay. Apa ini? Apa juga ini? Apa juga ini? Aduh, mana aku tahu. Oke, kita dapat light bulb. Light bulb. Oke, terus gimana nih? Kita pakai light bulb ke satunya, ke sini. Buat apa ya? Saya lihat menurut ini, ya, lihat menurut ini, wis cocok kok lingkaran, kotak-kotak, kotak lingkaran. Apa yang kurang ya? Mohon maaf nih, nggak tahu saya, nggak tahu. Ternyata kalau dibalik ngono, ternyata yang hitam itu maksudnya nggak nyala, yang warna putih itu nyala. Segitunya ya game ini membuat orang berpikir. Ya kita dapat guci, kita dapat pensil dan arang. Arang. Apalah arti mencinta, duh. Capek, Mbak. Belum 1 menit lo mainan ini udah capek. Wes tak kayak clue. Jaluk dilem. Oke, siap. Siap, komandan. Mungkin kurang 2 pieces atau 1 pieces besar lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Teddy. Ini apa yo? Wait a second. 12 o'clock midnight. Aku juga nggak tahu Bagaimana aku bisa tahu kalau lembar kosong itu harus diorek-orek? Kalau enggak tangan saya jahil tadi. Ayolah game, help me out right here. Oke, jadi kita menemukan kode ya di buku diary, dan itu haruslah kita terapkan di sebuah laci ini. Oke, kita cek ya. Aduh, kamu itu menyusahkan hidupku. Oke, hitam atas, hitam dua bawah. Apa ini? Oh, hitam bawah. Iya.
Okay. Yang ketiga, lupa aku. Okay, Monaco. Kayak kedir Monaco ya. Hai. Udah. Wes nih, bener banget nih. Salah sih, An. Ah. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Atas sing. Dan P-Work. Apa jangan-jangan aku baca kuali ya? Sih, kalau misalkan yang hitam itu adalah putih, berarti ini dong. Ini ya, hitam nih. Terus hitamnya di atas nih. Dibalik, Rek, dibalik, dibalik, plot twist, dibalik. Ngeselin. Oke. Another book. Kita baca. Semakin bingung ini kayaknya. Oh ya, ikan. What happened with ikan? Oke, kita coba ke ikan dulu ya. Hai. Ikan. Oke, jenong panjang. Diapain ini, Ki? Salah. Lapo juga. Gak bisa, Reksian. Gak bisa. Oke, kita taruh pion chest ini di sini. Terus, nggak mau di sini. Oke, lanjut. Oke, tak keliling-keliling sih. 2000 years later. Oke, okay, we found something dan itu tentang jam, Rek. Bentar. Jam. Tadi aku pas buka buku ini dan ternyata bisa dibuka-buka ya. Itu ada petunjuk tentang kemanakah jam itu harus menghadap, ya. Di sini jamiku. Ataukah di kamar ya? Lupa. Di sini deh kok. Bukan. Kamar satunya. Nah, ini nih. Yo. Kayak jam 4 deh. Hai. Harusnya bener dong. Dan hati-hati. Itu sudah bener ngadep situ, ya. Saya salah ya, dah. Susah sekali untuk dipecahkan, Bung. Yang bau. Iku susah banget. Kodene ku kudu muter ngene, Rek. Aduh. So glad. Aduh, aku cuape padahal baru beberapa set main loh. Baru berapa menit? Iya. Mungkin enggak sampai separuh. Cuape. Oke. Kita ikutin lagi lek misalnya nanti aku buntu lagi koyo wis tak stop di sini dulu. Ya. Yeah. Lelah.
lelah batin aku. It seems like he asking me for something. What could I want? I don't know. Coba sih. And go. Mbak won. Won apa mbak? Teddy. Teddy. Won Teddy. Nyonya tak kena Teddy nih. Dia tidak agresif kok teman-teman. Oke. Kemudian kita dapat kode, tapi tidak tahu kode ini di mana. Nomor telepon 7318006. 731 731806. Nomor siapa ya? Itu di sini, teng tong tong teng 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 tong teng tong tong teng. Itulah gunanya aku menjadi musisi, untuk ngecrack puzzle-puzzle yang seperti ini sepertinya. Oke. Kita dapat arrow dan last pieces fastnya. Dulu lek pas buntu depresi. Kok piye ya? Pas buntu putus asa. Pas anu nagih, pas ketemu jawabane nagih. Wes, ruwet game kok ngene iki. Tapi aku seneng. Iya, last pieces. Ditaruh mana ini? Oke. Si. Anu, masuk ditaruh di kompor. A metal clock hand. Clock. Terus petunjuk tentang a minute hand. Ini lo sih ada ini neto kalau nak lihat ni sih an. Oke teman-teman, sepertinya akan ku akhiri sampai di sini. See you till the next video. Dan kalau kalian suka like kenai, kalau kalian pingin aku lanjutin episode